years later. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Okay, stay at home. Okay, jaga diri anda semua, stay healthy, okay. Jadi hari ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat, kawan-kawan, saya baru habis delivery. Okay, anda boleh tengok. Okay, baru habis delivery. Okay, di bonet pun ada. Okay, di depan ni pun ada. Jadi dah habis hari ini. Trip hari ini dah habis. Musim PKP, tak tahu macam mana nak dapatkan buah. Jangan risau, anda boleh dapatkan buah dengan menonton live Facebook Putra Nur Shalom ataupun WhatsApp nombor yang tertera. Jadi sekarang ni kita nak bagi buah pula pada abang polis. Ha, ni kita bagi saja daripada otak nilai. Okey, daripada otak nilai guys. Otak nilai. Okey, otaknilai.com. Okey. Jadi otak nilai hari ni akan bagi abang-abang polis, okay, buah-buahan. So saya dah asingkan. Ada ni buahnya. Ada anggur 2 kotak. Lepas tu ada longan. Okay, kita dah asingkan. Jadi kita akan bagikan kepada abang-abang polis, okay, tuan-tuan polis semua, sebab mereka bekerja untuk kita. Jadi ini antara salah satu otak nilai menghargai, okay, frontliner ni. Jadi jom kita saksikan. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum program ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat seksaannya. Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. 1, 2, 3. Okey, ini tuan. Okay. Terima kasih tuan. Eh, abang mau kita beroleh rezeki ya. Okey, amin. Okey guys, alhamdulillah. Okey, kita dah berikan buah-buahan yang telah kita niatkan tadi, yang mana kita delivery setiap hari ada rezeki sedikit. Jadi kita kongsikan kepada saudara-saudara kita, okay? Tidak kira agama, tidak kira bangsa dan sebagainya. Jadi niat saya untuk itulah kemampuan yang baru ada sekarang ini. InsyaAllah sekiranya diberikan kekuatan, diberikan keizinan, diberikan dipanjangkan umur, okay? Mudah-mudahan kita dapat bantu frontliner-frontliner yang lain. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan sedikit video kali ini memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Okay? Dan sama-samalah kita menggalakkan diri kita dan rakan-rakan kita lain untuk saling membantu. Jadi membantu ini ada beberapa. Okay? Beberapa jenis dan beberapa kategorinya. Okay? Membantu atau sedekah ini yang pertama dari segi wang ringgit. Bukan sahaja wang ringgit, dari segi tenaga, keringat kita. Okay, bukan dari itu saja, bantuan dari buah fikiran, idea, pendapat dan sebagainya. Okay, mengikut kemampuan kita. Jadi sahabat-sahabat, menolong ataupun membantu ini bukan sahaja tunggu kita senang, tunggu kita kaya dan sebagainya. Tapi Allah menggalakkan, kau bantulah agamaku ini, okay? Maka akan ku bantu engkau. Sebenarnya Allah ini tidak perlu dibantu, eh? Cuma Allah ingin melihat bagaimana keikhlasan, bagaimana cara hambanya ini, okay, memperlakukan, membuat sesuatu di dunia, di dunia yang diciptanya ini, bagaimana itu sebenarnya Allah ingin melihat, membantu agamanya tadi. Jadi Allah tidak perlu membantu kerana Allah itu berdirinya sendiri, iaitu mukhalifatul hawadis. Jadi sahabat-sahabat, sama-samalah kita, okay, membantu saudara-saudara kita. InsyaAllah, okay, mudah-mudahan kita semua, khususnya untuk umat Islam, terus kuat dan istiqamah dalam apa jua perkara. Jadi sahabat-sahabat,
bulan Ramadan sudah hampir tiba. 24 hari bulan April 2020 merupakan puasa yang pertama, okey, untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana berada dalam keadaan sihat sejahtera.